Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy di Ngops. Kui ngopi santuy, kui orang ngopi lambung ora smile. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview tentang wedding dressnya Durandal di Ancora. Cara dapetinnya gimana sih bang? Eits, ntar dulu, kita review dulu alangkah baiknya nih. Oke, ini merupakan kostum yang sangat wow lah menurut gue ya. Ini ada something membesar gitu ya. Something growth gitu lah. Oke, entah apa itu ya, tapi ini menurut firasat gue aja ya. Ya pokoknya ini Durandal ini, aduh men, gila ini sih, banyak banget yang si mama si Durandal ini. Aduh, gila ya. Cuman sayang sekali Durandal hati gue tetap untuk Mei Senpai. Jadi tidak terlalu naik lah ya adrenalin gue melihat kostum ini. Oke, ini kostumnya keren banget teman-teman. Asli keren banget, perpaduan warna putih dan biru loh ya. Dan ini sangat matching dengan weaponnya. Ada biru-birunya. Ini sangat matching ya. Ini rambutnya warna emas, di sini juga ada emasnya. Jadi matching lah ya. Nggak aneh lagi gitu kan. Oke. Dan satu lagi di sini banyak banget aksesoris yang dipakai oleh si Durandal ini. Ya gue udah tahu banget lah miHoYo itu selalu masangin aksesoris yang berlebih ya untuk para Valkyrie-Valkyrie-nya. Wow, ini sih keren coy, keren banget ini. Ini wedding dress tapi udah siap tempur gitu loh. Di sini ada kayak pelindung dengkul ya. Ini mau nikahan atau mau gelut bapak? Oh, jangan-jangan ini mau gelutnya di beda tempat. Astaga depalin. Oke, dan ini adalah portrait atau ilustrasi dari Durandal wedding dressnya ya. Wow, cantik sekali ya kan. Wah, ilah ya, mantul surantul. Oke, tanpa basa-basi langsung aja lah kita review. Nah, ini cantik sekali loh. Cantik sekali loh. Buset. Cepret. Tuh, kayak ada tanda-tanda bintang loh, teman-teman ya. Rasi-rasi bintang gitu. Tuh. Lah, iya gimana nggak ada rasi bintang? Coba di story-nya aja dia menjelajahi dunia, coy, di Ancora ini. Bahkan menjelajahi universe, bayangin coba. Gila tuh kan. Efeknya gila ini sih. Gila. Pok, prak, pok. Jebret. Kita ulti coba. Pak. Pok. Wow. Man, pansu man. It's pansu. This is a pansu man. Oh my god. Gila lo ya bro. Astaga. Gimana nggak tegang coba coy. Maksudnya kalau memorial ya, ngincer skor tinggi tuh susah ya kalau memorial, jadi agak tegang gitu ya, apalagi pakai di Ancora gitu ya. Aduh, susah sekali tuh pak. Oke, gila lu. Gila men. Oh my god, gila efeknya ini lebih keren loh, lebih aduhai banget. Boom. Efek ledakannya anjir keren coy. Gila warna biru-biru gimana gitu kan. Waduh ini Durandal. Nah ini kalian bisa denger ya, kayak ada decitan sepatu men. Bayangin anjir, decitan sepatu coy. Kayak sepatu ini olahraga ya. Iya. Aneh ya. Aduh. Oke, kita coba ulti lagi deh biar kalian gak penasaran ya. Seder. Gila. Di sini dia gak berubah ya, cuma nyala-nyala aja tuh di wedding dress-nya. Tidak ada penambahan apapun. Anjir, diperlihatkan dong anunya dong. Gila, miHoYo emang mantep lah kalau kasih fan service. Ini yang gua demen dari miHoYo. Ini baru namanya miHoYo anjay ya. Save Touch Otaku the World. Anjir. Oke, kita lope-lope dulu ya. Mantul surat tuh. Oh my god. Ada sesuatu yang tegak tapi bukan keadilan coy. Gila. Oh my god. Itu ingin aku dihampit itulah. Stres ya. Oh my god. Ini kalau bicara dengan Durandal kita stres semua ya. Emang. Tapi aku gak sestres ketika berbicara dengan Mei ya. Wah, kalau Mei itu selalu menegangkan teman-teman. Itu untukku ya. Oh shit man. Kalau Durandal mah ya di tengah-tengah lah, biasa aja. Oke. Wow, gesture keren sekali ya. Widih, cantik. Siap nikah dan siap tempur ini ya. Oke, gimana sih bang cara dapetin kostumnya? Ya, lagi-lagi gacha nih teman-teman ya.
Di sini kalian gacha terhitung ya kemungkinan habis kira-kira sekitar 10k kristal lah. Seperti gacha kostum wedding yang lainnya kok. Seperti gacha wedding si Rita, terus AE ya, terus dan lain-lain deh pokoknya. Tapi it's okay lah karena efeknya keren dan ini Durandal di Ancora belum ada kostumnya juga. Ya wajib diambil sih. Gua mah wajib gua mah. Ya gua tuh pengkoleksi waifu coy ya. Kalau kalian sim Durandal enggak beli kostum ini, lu bukan sim Durandal lu ya. Mending lu sim ke yang lain aja lu ya. Oke, okay? Lu mesti dapetin nih kostumnya biar ada yang namanya sertifikatnya. Oke, teman-teman, itu aja untuk reviewnya kali ini ya. Buat kalian yang ada pertanyaan, ya udah silakan aja tulis komentarnya di bawah. Dan ya, sekian dulu video dari gua. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ya ngopi hari ini. Bye bye.